Halo Om. Ya, aku Alvin dari Pion Digit. Ada requestan dari seorang ayah pengen main offroad bareng Pioneer Jeep, karena si ayah nih sering banget nontonin YouTube-nya Pioneer Jeep. Ini ada beberapa list yang akan kita upgrade karena si ayah pengen mobilnya itu spek kaki-kakinya kayak Hulk-nya Pioneer Jeep. Ada aki Optima D34 Yellow Top. Ini CC-nya yang 765, otomatis sudah mengcover semua kebutuhan kelistrikan di dalam mobil ini. Gak cuma satu, tapi dua. Ada dua aki guys, jadi depan dan juga belakang. Nanti aku jelasin kenapa alasannya dipakai dua aki. Nih, kita lihat yuk ke bagian belakangnya nih. Oke, sahabat Pionir, jadi ini yang aku bilang futuristik. Wah, keren banget. Pakai Jepro dari Karo Motor. Lihat deh. Ini kelas, men. Ini dia di kita klaster impian yang harganya nggak beda jauh daripada klaster digital bawaan. Jadi daripada pakai yang standar, mending ganti yang kayak gini modelannya. Lebih keren, lebih futuristik, lebih informatif, dan pastinya berguna banget. Percaya sama aku. Nih, pilihannya ada banyak guys. Kalau tampilan awalnya ini kayak gini nih. Tampilannya kilometer, ada gigi di sini, dan ada kompasnya nih, northwest. Tapi ada yang lebih lengkap lagi. Nih, itu ada 5 mode ya. Ini dia mode snow. Jadi ada kompas, ada temperatur juga. Nah, fungsi temperatur ini tuh buat ngeliat juga nih informasi yang kalian berikan. Kalau hijau tandanya masih aman, masih seger. Kalau udah kuning itu udah warning. Kalau udah merah berarti udah overheat. Overheat tandanya mobil harus dimatiin. Kalau nggak dia bakalan mati juga sendiri sih, atau keluar asap, berbahaya, jangan. Jadi intinya kayak gitu. Ini dia, dan sebenarnya banyak banget fitur-fiturnya. Nanti aku taruh terpisah aja ya buat fitur-fitur apa aja yang ada di Jepro Karo Motor ini. Karena banyak banget. Aku kayaknya nggak bisa jelasin satu persatu. Mungkin kalian nanti bisa nonton video terpisah aja untuk si digital cluster ini. Terus si ownernya nih, Om Irwan, tambahin juga. Pin, saya mau semua tombol-tombolnya itu tersusun rapi. Saya nggak mau taruh sembarangan. Oke, siap Om. Jadi ini ada lampu pilar nih. Lampu pilar, switch pilar. Nih ya, ada winds in, winds out. Depan, belakang pastinya ini. Terus ada locker juga. Belakang, depan. Dan kalian bisa lihat dong. Ini ada lampu nih. Tuh. Ini ARB tuh locker. Wah, kompresor guys. Kita nanti ke bagian belakang. Tenang. Ada lampu samping. Terus ada lampu ini juga nih. Tuh. Ada cut off aki, ada winch juga. Jadi benar-benar lengkap dan pastinya udah sesuai request dari Om Irwan. Oke, apalagi nih? Head unit Android emang udah terpasang dari sananya. Dari sebelum Pioneer dia udah pasang head unit Android pakai Pioneer juga, tapi tulisannya Pioneer, ya gitu. Oke, ya ini simpel-simpel aja sih untuk modifan-modifannya kayak gitu. Tapi ini aku mau kasih unjuk bagian belakang. Ini bagian terakhir dari mobil ini. Langsung aja kita lihat ke belakang. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi aksesorisnya nih, biar kalian juga tahu nih apa aja yang terpasang. Tadi bagian depan aku udah sebutin ya. Fender, ini pakai model metal clock. Udah dapat inner juga, ini yang modelnya Poison Spider. Emang kalau inner Fender tuh semuanya Poison semua. Kenapa? Karena dia punya model tuh oke punya guys. Bagus banget, jaring-jaring gitu, jadi kelihatan tuh. Wah, kalau daripada kita nerawang-nerawang, ini kelihatan. Lalu ada side step. AMP Research, tipenya yang ekstrim. Jadi ini udah 4 motor, otomatis Amerika dong kalau kayak gini, pastinya. Ya ini sih kalau kalian mau gini-gini kuat banget guys, nggak bakal patah. Aku bisa jamin 100%. Kalau patah, balikin ke tokonya. Kalau kalian beli di Pioneer ya, balikin ke Pioneer. Ya. Terus velg, ini dia udah ganti juga, bannya udah gede kan. Bumper belakang otomatis sudah pakai model AEV karena emang konsepnya full untuk bagian bumper yaitu AEV guys. Karena lihat ya di samping juga dia udah pakai ter carrier. Wah, ter carrier ini sih oke punya guys. Nah, sorry, di bagian sini nih ada rigid chest. Ini backlightnya warna biru, terus ada bracket juga di sini tambahan, dan ada kamera belakang.
Wajar dong, mobil udah segede gaban. Kalau nggak pakai kamera belakang kayaknya pusing kalau parkir. Ya nggak sih? Jadi perlu banget ya dikasih kayak gini. Kasih bracket, kamera belakang. Bannya udah nutupin banget tuh, hampir 3/4 dari kaca belakang. Jadi wajib banget. Terus, nah ini dia nih. Kenapa dia pakai 2 aki? Jawabannya adalah ada winch di bagian sini, guys. Kalau kalian udah perhatiin di video menit sebelumnya, aku udah duduk sini ya. Nah, ini ada winch belakang pakai VR Evo 10, tipenya yang plasma juga. Jadi ini aman. Kenapa pilih plasma daripada sling? Jawabannya, satu, dia lebih enteng untuk bobotnya. Kedua, faktor safety. Kalau misalkan nih plasma lagi tarik, tau-tau putus di jalan, ya walaupun dia putus, nyabet kaki, kakinya nggak bakal sampai putus. Amit-amit lah ya, jangan sampai terjadi. Kalau sling baja kan lagi tarik, tau-tau ada orang, sat, aduh, serem banget ya. Janganlah. Jadi kalau plasma, safety-nya oke. Tapi maintenance-nya pusing. Kalau nggak langsung dibersihin, dia bakalan ngebekas lumpur-lumpur, khususnya di Indonesia make lumpur-lumpur, kalau ngebekas nih pusing. Jadi kita harus segera bersihin full. Kita tarik ulur, kita bersihin tuh benar-benar kita bersihin. Kalau enggak, wih, PR. Sahabat Pionir. Jadi ini dia bagian belakang nih. Kalian bisa lihat karena dia kan di sini ada winch-nya ya di bagian kolong. Motornya di mana, Bro? Motornya di mana? Enggak ada, guys. Enggak di sini. Masih bisa naruh kunci-kunci. Motornya aku taruh di bagian samping. Nih, lihat deh. Ini dia motor winch warrennya aku taruh di sini. Aku bikin dudukan rapi pokoknya. Bener-bener rapi biar semuanya enak. Aku perlu nilai estetik dari sebuah mobil biar pakainya juga enak, kabelnya enggak berantakan. Nih, ini ada cut off akinya juga. Ada kompresor dari ARB. Ada aki Optima double, sama-sama D34 yellow top dari Optima baterai. Jadi itu dia keseluruhan dari modifikasi mobil Om Irwan ini yang benar-benar 100% ready buat main offroad bareng Pionir. Asik nih, Pionir nambah tim baru, nama member baru nih. Yang biasanya cuma bertiga, sekarang bisa berempat kayaknya nih bareng Om Irwan. Ada Hulk, ada Om Miftah, ada Om Taufik, ada juga Om Irwan tambahannya. Ah, jadi seru banget nih offroadnya aku. Dan yaudah, kita ke depan lagi yuk, let's go. Oke, sahabat Pionir, jadi itu aja mengenai modifikasi mobil ini. Mungkin ilmu yang bisa dipetik atau pelajaran yang bisa diambil dari mobil ini adalah nilai plusnya. Owner memperhatikan setiap detail, setiap pemasangan, setiap pergantian part yang benar-benar berfungsi 100%. Jadi pesan dari owner adalah, Vin, kamu modifin mobil saya biar bisa dipakai off-road, tapi harus dicatat. Yang nggak perlu, nggak usah dipasang. Dan ya udah, kayak inilah hasilnya. Semua yang aku pasang di sini itu jawabannya perlu banget. Karena saling menunjang, saling support. Jangan barang bagus, tempel. Hasilnya nggak kelihatan, atau hasilnya mubazir, atau hasilnya malah makin menurun performanya. Kayak gitu kan. Tapi nggak, di Pionir, aku paling anti banget nih. Yang namanya pemasangan yang tidak diperlukan. Aku buang, kita buang nih. Semua sales pasti akan menyarankan barang-barang yang tepat guna dan pastinya valuable. Dan aman di kantong, aman. Terus kalau kalian mau nanya, berapa nih budget modifikasi mobil ini? Ya kurang lebih di 300 jutaan guys. Buat bagian kaki-kaki, performance, aksesoris, tambahan yang lain juga, supporting partsnya, kayak oli-oli pergantian dan lain-lain, kurang lebih di 300 jutaan. Tapi dengan budget 300 jutaan, kalian bisa ngerasain spek off-road yang benar-benar mumpuni banget. Dan cek juga marketplace kita, ada Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, semuanya udah official store. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah worry, tulis aja Pionir Jeep, pasti bakalan keluar di setiap marketplace yang ada di Indonesia. Dan okay, ada si Alvin, Satria, Lutfan yang bertugas meng-take video ini, mengucapkan banyak-banyak banget terima kasih. Jangan lupa dong like, comment, subscribe, dan juga share ke semua teman-teman kalian. Siapa tahu nih punya rejeki pengen upgrade.
kayak gini atau pengen konsep yang lain dikonsepin juga, itu bisa banget. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan menikmati pemenangan mobil ini. Aku pengen cabut dulu. Let's go.